Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka pelaksanaan salat Idul Fitri 1438 Hijriah atau 2017 Masehi. Hadirin tamu undangan serta jamaah, warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wakil Bupati Bekasi, Bapak Sekda, para asisten, para SKPD, Pak Haji yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya. Pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara salat Idul Fitri. Semoga kita semua bertambah ketakwaan. Amin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada saat ini dan seluruh warga Kabupaten Bekasi diberikan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Tidak terasa kita telah melaksanakan puasa selama satu bulan penuh. Ini merupakan nikmat yang luar biasa. Nikmat yang insya Allah keempat kita akan nikmati lagi. Amin. Dan di kesempatan kali ini tentunya saya sebagai Bupati Bekasi dan atas nama pemerintah daerah Bekasi mengucapkan selamat Idul Fitri. Berdoa mudah-mudahan seluruh warga Bekasi diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dikabulkan segala hajat-hajatnya. Amin. Selalu diberikan pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan di kesempatan kali ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh warga Bojongmangu khususnya dan seluruh warga Kabupaten Bekasi pada umumnya. Saya ucapkan terima kasih atas amanah yang telah diberikan kepada saya Nenek Hasan Yasin dan Pak Eka Supri Atmaja untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati Bekasi periode 2017-2022. Bapak Ibu sekalian, sebentar kali ini saya juga tentunya mohon doa dari Bapak Ibu semua agar kami diberikan kemudahan, diberikan kekuatan, diberikan kelancaran, diberikan pertolongan, diberikan perlindungan, dan selalu bisa bermanfaat untuk warga Kabupaten Bekasi. Titip salam untuk keluarga di rumah dari saya Dr. Nenek Hasan Yasin dan Pak Eka Supri Atmaja. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila juga dengan keberkahan dan bantuan kepada Allah.
dipanggil ke pangkuan ilahi, Allah senantiasa menerima amal ibadahnya, mengampuni segala dosanya, dan menerangkan di alam kuburnya. Hadirin sidang Idul Fitri yang berbahagia, bulan Ramadan boleh saja berlalu, tetapi nilai-nilai Ramadan harus tetap hadir dalam hati kita. Nilai-nilai Ramadan harus tumbuh dan terpupuk serta tertancap dalam hati sanubari kita. Paling tidak ada dua nilai Ramadan yang harus kita pelihara. Yang pertama adalah nilai kesalehan spiritual. Karena ibadah puasa adalah ibadah yang sifatnya hubungan langsung antara manusia dengan Yang Maha Pencipta. Kesalehan spiritual akan menumbuhkan kesadaran dan akan tumbuh kewajiban untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Nilai yang kedua adalah kesalehan sosial. Dengan berpuasa diharapkan kita memiliki rasa peduli, rasa empati. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang kesehariannya dalam kehidupan yang serba kekurangan? Pagi makan, siang tidak, siang makan, sore tidak. Maka disinilah umat Islam diketuk hatinya agar memiliki kepedulian sosial, agar menyisihkan sebagian rezekinya untuk membantu saudara-saudara kita yang tidak mampu. Ada satu kisah nyata di Medan, seorang pengusaha makanan yang awalnya cuma pengusaha eceran, tapi kemudian bisnisnya berkembang dan beliau menjadi pengusaha nasional. Suatu saat diundang oleh Ketua Basnas Kota Medan untuk menjadi narasumber. Ada di antara tokoh masyarakat yang penasaran apa sih sebenarnya kunci sukses pengusaha tersebut. Pas ditanya, jawabnya adalah karena saya menyisihkan sebagian harta saya sebanyak 5% untuk berzakat, untuk membantu saudara-saudara saya yang serba kekurangan. Ini pendidikan yang kita bisa petik dari ibadah Ramadan. Yang pertama, dan Ramadan mudah-mudahan semakin meningkat ketakwaan kita kepada Allah, dan dengan Ramadan mudah-mudahan kesalehan sosial kita semakin tinggi untuk membantu saudara-saudara kita yang kehidupannya tidak sebaik kita semua. Barakallahu li wa lakum. Akbar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa qala Allahu ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu 'an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammad
fasobiyatmain. Allahumma fakfir lil muslimina wal muslimat wal muslimina wal mu'minat al-ayai minum wal amban sami'un qaribu mujibu da'ban semakin bersinar lagi.
luar biasa. Ya, kita appreciate ucapan terima kasih kepada Pak Camat, kepala desa, Puspika semua, para tokoh masyarakat, para ulama semua bisa hadir hari ini. Kita bisa sholat berjamaah bersama, bisa sholat id bersama. Mudah-mudahan menambah keberkahan. Amin ya Pak. Thank you.